belum. Oke, okay. Kita selamat dulu, malam bentar, semuanya. Bentar, keduluan. Oke, okay, tarik gua. Okay. Mulai aja. Oke. Okay. Oh, ini kita udah berdua kan? Halo? Belum, Bang. Ini turnamen. Iya, turnamen nih, ayo. Kita intro dulu kali ya. Oke, okay, selamat malam semuanya. Good evening. Map tuh satu doang. Ya, satu map. Dan hari ini kita kembali lagi di acara Umbrella Corps League Season 4. Ya, jadi 2 bulan yang lalu Umbrella Corps ngadain league pertama mereka, yaitu Season 3. Dan host kita masih sama di sini, yaitu Ritsuka Z, yaitu gua dan Ahmad Subari dari No Epic Empires. Jadi ya, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu, kita akan menyebut siapa saja partisipan pada league hari ini. Ya, di sebelah kiri kita ada Minju Baebae atau yang biasa dipanggil Minju Ruby Jane. Lalu ada Michaela, pemenang dari League Season 3. Lalu ada Jurina, pemain biasa, Meo, dan Minji Sayang. Lalu di sebelah kanan kita ada Miranger, Erlen Grace, Yorei Umer, Techno Gaming, Dani Yolo, dan ITNMA. Nah, Dani Yolo ini kalau kalian ingat ini dulu hampir menang nih. Tapi sayang sekali dia tiba-tiba DC waktu ronde terakhir. Kasian banget ya, semoga aja dia bisa menang ya kali ini. Gimana nih Ahmad, kalau menurut lo nih? Kira-kira dia bisa menang mungkin lagi nggak ya? Semoga aja dia bisa dia menang anjir. Bisa nih Pak, karena Dani itu kalau main di rumah kita ini jago dia ya. Iya jago ya, oke. Nah, kita mulai nih. Dan di sini di spektator ada satu orang lagi yaitu penjelajah. Dia akan menjadi spektator kita juga tidak hanya. Oh, tiba-tiba ada peserta lagi yang masuk yaitu Personalization. Seradadakan. Oke, maaf yang nggak bisa ikut ada acara keluarga, nggak apa-apa. Ini gue cuma jadi spektator doang ini. Ya, kita bisa mulai aja nggak nih? Halo, Umbrella Corps, bisa dimulai pertandingannya? Nah, sepertinya mereka tidak akan masuk ke dalam. 16 orang, Pak. Wah, harus banyak ya? Kurang dong, ya, berarti. 32 ini. Sepertinya. Waduh, kayaknya beberapa anggota mereka ada yang nggak bisa nih, nggak kayak waktu itu. Waktu itu tuh rame bener, anjir. Nah, mungkin lagi ini malam mingguan, Pak ya? Iya kali. Malam mingguan. Itu kok hari Sabtu atau Minggu ya, nggak usah lupa kok. Kayak hari Minggu dah waktu itu dah. Aman Bang Black Magic. Bang Black Magic nggak ikut nih, Anda kan Black member Magic. Umbrella nih. Black Magic. Ikut aja. Iya, pemain dari Jurina nih, dari. Jadi Jurina. Jurina pemain Genshin Impact kan, apa dia orang ini? Entar nih Just Cause siapa nih? Orang lain apa? Atau apa? Atau nah, ini kan Umbrella kan yang ini yang spektator. Gimana? Ini leader masih nungguin. Ini leadernya si mana Wantan Mi? Wantan kemana nih? Masa leadernya gak main nih Wantan? Lah, bukannya pemimpin gak boleh main ya? Kan yang ngasih hadiahnya ntar, gak mungkin dong deh. Gak apa-apa, tadi juara satu hadiah buat dia sendiri ya Pak ya. Oke, okay. Ini kalau kalian lihat live ini kenapa tidak ada facecam? Karena kalau ada nanti ngalangin. Maaf, tidak ada facecam untuk hari ini. Hei, hey, hey, ngomong apa? Lupa apa? Aduh. Oke, okay, ayo bisa dimulai. Apakah kita bisa mulai sekarang Umbrella Corps? Nah, makanya masih menunggu. Ini kayaknya mereka siap nih, masih menunggu nih. Nggak ready. Kita tidak menangkah bisa membuang waktu kita. Insyaallah berikut nggak apa, nggak boleh ini turnamen ya untuk kalian. Tidak, hanya untuk Umbrella. Kalau kalian mau ikut Umbrella turnamen kayak gini, gampang. Kalian tinggal apply ke geng Umbrella Corps dan udah kalian bisa ikut. Dua menit lagi. Jadi kalau kalian mau ikut turnamen, oke. Okay. Michaela telah memberitahu kita bahwa match ini akan dimulai dalam 2 menit. Yeah. 2 minutes left. Jadi kita perlu menunggu. Kalau kalian mau ikut turnamennya silakan join Umbrella dadakan, nggak apa-apa. Ya, join Umbrella dadakan. Ya, sambil nunggu kita diskusi bentar dah Mat. Mat, lu pernah ngelawan geng Umbrella gak sih? Kalian pernah gak sih geng war gitu No Epic Empire lawan Umbrella? Oh belum pernah, tapi kita sering main di Zombie Jet ya Pak. Baru main bareng kan, Umbrella sangat jago-jago sekali. Apalagi di sini saya sebutkan ada Minju Ruby, Mikael penjelajah, ada Jurina nih. Jurina. Sering ketemu mas saya nih ya. Sering ketemu lah, gue malah ya, udah jarang anjir. Oh ya, ini keren-keren. Ini turnamennya geng Umbrella nih. Gue dibayar sama mereka ini. Jadi gue disuruh jadi spektator lagi bareng Ahmad Subari ini. Langsung disebutin ya Pak ya? Iya, yeah. Gue malah udah jarang main sama lu loh Ahmad loh. Gak tau, gue kayak ada kesibukan lain gitu. Gue mainnya aja main beda. Tapi sering main sama saya. Si itu bukan, Salim 45 bukan? Bukan atau Wilson? Ya, member yang Anda. Ya Wilson ada. Semua member Anda kadang main. Saya lakukan Netflix gitu. Jadi gue kayak gue kadang ikutnya itu kalau nggak ikut siapa sih gue lebih sering itu Sky Gaming atau enggak Rich ID ya, tuh itu youtuber yang lah lain tuh mereka streaming juga tuh. Oke, dan tiba-tiba ada 9 orang tanpa penonton. Ya udah ya, di sini 1 menit nih ya, 1 menit ya lumayan muji-muji bang maksudnya. Cocok jadi caster lah Pak, boleh lah ya, kita nunggu nih ya, caster ya, kita menunggu 1 menit lagi ini. Kita beri mereka waktu 1 orang menit. 17 orang saja kayak yang turnamen. Menurut kalian yang sering main Zombie Jet sama saya ini, siapa yang akan menang? Apakah Mikael, Minju Ruby? Apakah Michaela akan menang untuk kedua kali ya?
Iya, tapi menurut saya sih ini pasti Mikkel akan juara 1 kalau tidak ada gangguan. Aduh. Ya. Sudah, saya dukung Mikkel kalau juara. Saya dukung kita, Dani. Kasihan dia, dia belum menang tuh, masih jadi runner up yang DC tuh. Kasihan anjir dia, belum dikasih menang. Ini pakai bot enggak ya? Ini pakai bot kayaknya. Harusnya enggak dong, jangan kasih bot dong. Oleh kalau kasih bot nanti yang ada itu dong. Gogo personal. Wah, ada pendukungnya tiba-tiba. Pendukung personalization. Ini kayak waktu di season 3 itu tuh si asal upload dia tuh. Dia nonton di lewat spectator gua nih. Oke, wow ini nih level 30 nih. Level 30. Jangan ngingetin ronde 1 AFK tuh ya. Oke, berarti AFK. Berarti pemanasan dulu ya. Minju sama Michel. Susahnya me. Kalau gua sendiri gua dukung Dani anjir. Kasihan anjir belum menang nih. Saya dukung Michel ya. Anjir dukung pemenang juara pertama season 3. Iya, iya. Halo Mas Barel, Bang Fan, kita lagi nonton. Kalau Wantan, ini. Wantan dia enggak jangan ikut dong, harusnya kan pemimpin yang nggak ngadain apa-apa ya. Apa kan kalau udah juara satu duitnya buat dia sendiri ya. Eh aneh aja gitu loh kalau kan dia ikut loh. Kapitalis itu nyata. Waduh. Ngeri. Oke, sepertinya match ini akan segera dimulai. Oke, dalam 10, 9, 5, 4, 3, ayo 3. Mulai. Nah, oh, ternyata mereka kali ini mendapatkan match kali ini di Italy White Blue. Waktu itu di Das 1 kalau nggak salah ya. Ada satu tapi rusuh anjir, ada epicnya soalnya. Kalo tapi random yang... weapon pak masalahnya pak. Oh iya random ya, baru ingat ya random ya. Ini, bentar ini zombie zat biasa kan, bukan yang. Ya zombie zat 17 ronde. 17 ronde, waduh, 40 menit lah ya harusnya ya. Iya. Sabar nih, kita lihat ya apa yang mereka lakukan. Ya ini ronde pertama AFK. Mereka bakal AFK dulu karena ya karena adil gitu kan, karena kan adil. Belum semua timnya masuk ya kan. Tapi ada ya, pemain startnya barengan, ada yang baru ronde kedua baru masuk gitu. Ya kasihan anjir itu woi. Maka tuh dikasih belas kasihan ya, dikit gitu. Ya, di turnamen ada ronde pertama mereka bakal FK dulu karena nungguin yang PC-nya kurang kuat gitu ya. Ya, ya kasihan soalnya member gua pun ada yang gitu juga anjir. Ya. Satu masuk ke ketel. Oke, ini dia. Oke, kita lihat dulu. Ini kayak mereka diam-diaman dulu dah. Kita lihat ini. Ya, karena dicakar buat nungguin temannya belum masuk. Di sini ada yang bilang dukung Minju katanya bakal bagi-bagi epic deco kalau menang. Boleh. Menang bagi deco. Gua dukung Dani anjir. Gua cuma pengen dia menang aja. Dan ini lah, kok mereka main cakar-cakar aja bentar. Kenapa mereka masukin bot? Kan yang ada rusuh ya. Emang sengaja tujuannya itu kan katanya, Pak. Oh, mempermudah, Pak. Nungguin, iya, mempersiapkan biar ini. Kayak Kominfo nanti. Waduh, jangan bawa-bawa Kominfo, woi. No politics, woi. Lu di channel YouTube Rinsu Kaze tuh dilarang berbicara tentang politik. Awas. Kan faktanya, Pak. Ini fakta. Ini ngapa ada yang loncat-loncat? Siapa itu loncat-loncat pakai karakter Mirage pula? Panik dia tuh diserang bot tuh. Ayo lari. Nah, ini ronde pertama harus yang bihop lagi. Dia malah berhop. Ya, kena dia. Ya telat siapa yang lagi FK nih pada solid. Oke, semua ya FK semua yang ngerti ya. Ya AFK tahu nih camping tahu dong ya, tapi jangan ditembak karena lah enggak dong AFK nih. Tuh pemain biasa kena. Siapa cuma lagi nih? Masuk sini ya. Biar nungguin yang lain pada masuk. Oh, yang lain oke. Berapa orang nih masuk? Itu contohnya Jurina sama it NMR. Oh, ini satu lagi nih dia nih. Nih tadi siapa nih? Asal upload ini pendukung lo nih, dia lagi AFK nih. Dia ngadep tembok nih, enggak tahu mau ngapain anjir dia gabut anjir. Lihat mana orangnya? Ini dia di apa nih jembatan yang tempat orang-orang camping ini dia di situ. Dia lagi enggak ya, ini contohnya ada 2 orang yang belum masuk nih ya karena kan ronde pertama tuh ada Jurina sama It NMA tuh ya. Iya. Semoga aja mereka bisa masuk sebelum ayo. Personalization awas belakangmu. Ya, tiba-tiba dia tercakar. Nanti poinnya di situ. Poin, ini dihitung dari poin. Dari poin ya, juara 1 detik. Nah, sudah mulai. Oke, ronde pertama sudah mulai. Gua akan fokus ke personalization. Wow, dia masih AFK. Dan oke, kita cari dulu. Mana nih? Gua mendukung Dani nih. Kita perhatikan dulu. Lu dukung siapa nih? Ini kebanyakan bot yang saya cari bot semua nih. Nah, oke, ini oh ya, ini dia Dani. Dani beli senjata XM. Atau enggak? Senjata udah beli nih. Ninja Win besok libur kuliah Bang. Waduh gitu. Wih, dia lu. Sini ada Jurina beli MP5. Botan fetish ya anjir, bot itu makanya lupa dimatiin anjir. Oke, ini ada shotgun. Dia pakai shotgun apa nih? Bawa itu enggak pistol kan? Lah, kok bisa nge-lag? Ya, iya gua juga nge-lag anjir. Dari game-nya dia 100-an. Wah. Masa leak kali ini kacau anjir cuma gara-gara ya, nge-lag anjir kocak dikit, bener kan. Anjir. Kan duitnya habis buat sponsor ya. Iya, Nexon kan sponsorin itu ya. Iya, oh iya, BTW kalau kalian baru main CSNS, kalian pasti tahu dari Super Nair atau enggak Cah Wiguna. Nah, Daniel mereka tuh jadi langsung skill 6 rugi namanya. Iya, rugi nih. Awas hati-hati Dani. Dapat 1 dan dapat. Kan langsung pada ulti semuanya. Lihat skor ya. Dani berada di peringkat 6. Dani peringkat 6. Ayo Dani, tunggu aja juara 1. Ini berapi-api nampang ya. Berapi-api ya, dia mundur lagi. Jubir Nexon. Jubir Nexon anjir. Semoga aja ya. Nampaknya SG-nya berapi-api. Ini gua nge-lag anjir. Kenapa ini network ini bermasalah anjir? Ini ngele.
Awas Dani, Dani awas. Ya, Dani sudah tercakar. Dia telah tumbang. Masih hidup Mikael sudah jadi zombie juga nampaknya. Oke, tinggal tersisa 7 orang. Gagal nampaknya. Mana nih, aduh. Turnamen agak nge-lag-lag dikit karena dari saya percaya SNS. Iya nih, lapar saya SNS lagi ampas nih. Oke, Jurina. Jurina sedang berusaha membunuh zombie dan ini entah kenapa di pandangan gua nih POV gua berarti MP5-nya. Wah, kebakaran dia. Iya, emang itu. Ini ngeleng-ngeleng ini. Ngeleng-ngeleng ya, kena juga dia. Apa jelajan apakah turun? Kita lihat mana, tidak mana? Kena namanya meninggal namanya Mikael ikutan meninggal juga. Udah meninggal juga dia tinggal siapa nih ada. Apa nih apa lama oh tinggal pemain biasa ayo bisa nggak dia pakai tinggal Yesus ya. Sama bot satu sama pemain biasa bot mah nggak dihitung ya dia kena juga ada tinggal bot aja ini kita lihat patut of bot ya nggak tahu nih kenapa mereka nyalain botnya nih ngelek cu ngelek anjir boy nih pertama kali ya kita nge-host gini ngelek. Oh, ini datanya berapi-api, Pak. Nih saya enggak main lah, Pak. Ini kan beda berapi, oke. Ini berapi-api, guys ya. Satu oh, iya, aja boleh-boleh. Iya. Oh ya, kok bisa gini ya? Ini ngebug dari tadi Dani Loyo, Pak. Dari Dani apa? Iya, karena dia megang Vulcanus. Aduh. Kayak menurut gua enggak ada. Ini, Pak. Ini banyak bot nih. Gua Dani Loyo lah, apa Mikael kita atau Mikael. Mungkin ini overload kali servernya. Kan itu ya Cahwiguna Supernet kan disponsorin ya. Orang-orang merame-rame kan ada yang main ya. Pasti tuh mana bakal ya, nih. Jadi nah, pada ngelag sampai ganti bug. Oh, awas Dani. Dani tiba-tiba di jump scare sama zombie di depannya. Si Mikael membeli senjata random. Random. Dan ini Dani tiba-tiba pakai M60 nih. M60 atau Anda tim Mikael boleh-boleh ya. Tim Mikael tim Dani. Saya tim Dani. Yang terbaik kan masih memasak. Aduh, ngelag lagi. Oh, nih Mikael membeli backdragon. Oke, Dani sekarang Hey, ada apa ini? Kenapa server pingnya sangat naik? Baru nyadar, pantesan semua orang ternyata ngelag ya. 100-an, Pak. 100-an. Iya, tadi ya, ada yang 200 juga tuh. Naik lagi ya, Pat. Lihat tuh. Tiba-tiba ya, normal lagi. Enggak jelas emang ini. Exxon ini. Nah, maka di sini yang juara satu adalah hostnya sendiri. Iya, si Ruby sepertinya Ruby akan juara satu jalan lagi. Dan Mikael masih belum bisa. Mikael tuh late game, oke. Okay. Nah, di sini juara 2 tuh ada penjelajah, nomor 3 ada pemain biasa, dan juara satu tadi ada si itu, si Ruby. Enggak diulang enggak itu? Enggak boleh, Pak. Nah, kalau gua ingat Ruby itu dulu juara 3. Ingat tuh. Ada tuh juara 3, juara 2 siapa? Gua lupa nama orangnya. Mikael Panenkill namanya. Dia juara 2 tuh membernya dia enggak ikut namanya. Nih. Oh, dia kena ya. Wah, kayak ngendok di sininya. Wah, Ruby lagi fokus nih. Pemain dia maju mundur ya. Gua pos dulu ya Yupi ya. Jebol nampaknya. Jebol dari jebol gitu aja. Oh, pemain biasa nampaknya menyelamatkan timnya turnamen kan Bang ya, halo Koko. Ya turnamen ini. Ini klik-klik kiri saja nampaknya. Klik kiri enggak tahu nih mereka Bang jelasin klik kiri buat apa coba. Nampaknya mereka masih pada ngumpul di atas kotak ya. Dan ini juga ini si Ruby aja masih stay di atas kotak nih, dia nggak kemana-mana nih. Iya ya, di sini masih pada stay aja di sini di atas kotak. Ini sepertinya dia menggunakan teknik gua nih. Wah, pakai nata knife cuk. Wow. Siapa? Tuh, lihat ini. Siapa? Yol, betul. Sambil ngelek-ngelek pakai nata knife. Siapa yang nata knife? Udah saya bilang ya, ngelek-ngelek pakai nata knife padahal pilihan yang bijak. Eh, bukan pilihan bijak lagi, harusnya pakai skull nine aja itu. Nih, Ruby masih bertahan nih. Global blok lokal. Ayo lo, awas lu. Ya dia kena juga anjir. Tunggu ya, nanti Nixo ya tenang ya, ada turnamen. Sabar. Masih ini turnamen. Ya, kita lihat ngelag anjir. Baru kali ini live streaming gua kacau anjir, kacaunya banget. Gara-gara ya lag-lag. Iya, Pak, karena dari server CS-nya setiap malam bapu kayaknya gara-gara kram yang player sih. Iya. Dan Yolo megang skull. Megang skull dia ini Ruby juga menggunakan skull. Ya, cash. Cash dari pemimpin mereka sendiri yaitu Wang Tanmi. Wantanmi ya. Oke. Okay. Dan si Dani ternyata membawa gergaji. Dani lo bawa gergaji ya. Kita lihat Meo jadi zombie nampaknya. Dan dia sepertinya ingin AFK. Di depan dia ada zombie. Hati-hati Dani, jangan kena lagi Dani. Pertahankan posisi ya Dani. Nah, ini ada M3 pakai back deck. Dani makin menurun. Oh, dia naik. Dani udah di tingkat 6 bagus ah. Nampaknya ada ragu-ragu mau ngapain. Oh, dia sekarang mau ke belakang. Oh, Dani, oke. Lag-lag nampaknya. Oke, selamat Dani. Anda setelah selamat dari kepungan para zombie. Sekarang kita lihat yang lain. Ada solid sekali di atas kotak itu. Gua lihat ini dulu. Katanya sama-sama tata-tata belum. Kita lihat ini. Techno Gaming. Oke, dia tiba-tiba naik ke atas bawa dual katana dan thunderbolt. Sayang banget dia skill namanya udah hilang kayak gitu. Harusnya iya karena dia camping sama dua orang di sebelahnya ini. Lag anjir. Lag nampaknya terjadi lagi, Bung. Terjadi. Lag ini tidak akan berhenti. Ini Dani udah dipakai belum skill 6 ya? Mana gua ngecek. Wih, ada yang pakai setup lama. Woi, lihat nih Yuri Uber nih. Panen kill. Dia pakai Black Dragon Cannon nih. Ya. Oh, pada ngadep di sini. Pasti dia belajar dari HP. Mikael sudah jadi zombie, turnamen kaya. Waduh. Abang cuma spectator ya dong, pasti ikutan pas ya kan. Ya, gua pun juga spectator aja. Ada berapa orang yang ikut Bang? Ada 17 orang ya. 17. Dan ini woi, ada yang pakai setup. Oh, ada lagi. Si itu, Piranger juga. Sorry. Ada 2 orang pakai Black Dragon Cannon, woi. Kompak nih.
jadi bestie nih. Di tangan namanya Pepe Bijon ya. Jadi buka ke belakang zombinya terjebol. Awas ya, kan. Langsung jebol, jebol gitu aja. Wah, wow, Reaper-nya sangat ganteng Minju Ruby. Minju Ruby hati-hati, hati di mana Minju Ruby barbar sekali. Nah, ya, ya, Ruby enggak apa-apa deh kill 7 lumayan. Oh, Ruby ya. Ruby terakhir ya. Kenapa ada namanya Minji sayang, Pak? Waduh, enggak tahu. Ini tanya saya. Ada Minju, ada Minji. Rules room-nya apa, Bang? No epic drakers from depas. Eh, no epic. Kali ini enggak ada epic-nya sama sekali, enggak kayak waktu turnamen. Itu. Turnamen. Iya, turnamen Bang, langsung jawab, Bang. Iya, turnamen. Ini saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf ini. Ini ngelag-ngelag. Ngelag-ngelag salahkan Nexon. Blame Nexon for this. Masih juara 1 masih dipegang Minju ya. Lalu juara 2 oh, sudah Minju. Turun jadi YJH. Jadi Shiro. Wow! Apakah ini menandakan ya, Michela tidak akan menjadi juara 1 lagi? Sepertinya iya. Apakah Mikael tidak juara, guys? Kita lihat, guys ya. Kita lihat ya. Penasaran wah, juara 1 dulu loh. Turnamen gimana? Wah, Dani tiba-tiba menjadi zombie dan di peringkat 7. Karena oke, kita lihat lagi mana Michela. Michela masih belum menunjukkan taringan ya. Oh, Michela bawa itu, bawa tank dia tuh. Tank atau apa? Oh, dia mau spam balik. Pakai Lego dia. Tuh, nge-spam. Iya. Wah, wah, wah. Wah, tanda-tanda nih. Tanda-tanda nih, tanda-tanda mau comeback nih. Tanda-tanda, waduh, ngelek-ngelek nih. Ngelek-ngelek mulu. Ngeleknya. Ah, map Italy Blue. Berapa game ini? Udah 4 aja. Apa buatnya enggak? Wah, terus. Dia udah peringkat 3. Lihat. Oh, Michela kita lihat. Wah, dia cepat banget. Wah, dia akhirnya menghilang dengan Pierrot. Wah, zombie jangan lihat. Ini Michela taringnya ya, guys ya. Iya, dia mulai nih menunjukkan ini nih keahlian dia yang sebenarnya nih. Iya, spam. Spam. Oke, dan dia akhirnya memilih untuk camping. Oke, kita pindah dulu ke yang lain. Biasa Mikael. Halo Bang Nani Holland. Kita lihat penjelajah. Oh, penjelajah sepertinya menggunakan tempat yang sama, tapi kali ini pakai tas. Oh, awas penjelajah. Lu nyampir ke tempat yang Mikael saya ngilang-ngilang biar bisa kabur-kaburan. Iya, biar dia bisa juara 1 lagi. Ini Mikael juara 4 lagi gara-gara dia ya sudah. Oh, penjelajah sudah tercakar, tersisa 3 orang dan salah satu adalah Michela. Lihat lagi. Oh, Michela gerak lagi. Oh, tinggal 2 nih. Tinggal Michela sama siapa? Minju. Minji, sorry, Minji. Minji, beda. Saudaranya tuh. Awas. Hampir ketahuan. Ini musuh udah curiga itu, udah curiga. Wah, aduh ketahuan. Kabur dulu. Kabur ke T-spawn. T-spawn itu. Idi, cepat banget. Ya, satu lagi Minji. Oh. Dia sering bukarkan camping spot yang penjelajah. Oke, apakah ia dapat bertahan dan... Wah! Aduh, maaf. Dia udah peringkat 2. Tapi nice dia udah peringkat 2 loh. Nice try loh. Mengamankan juara 2, kita lihat Mikael saja. Insyaallah wah. Ronde-ronde segini biasanya sudah menunjukkan taringnya. Iya, dia mau menang lagi nih. Tanda-tanda nih. Dijamin nih. Oke, okay, dia nge-camp aja di situ. Kita lihat yang lain dulu. Kita perhatikan siapa dulu ya? Bentar ya, gua ini sudah nonton Mikael saya. Saya sudah fans nomor 1. Gua lihat ini. Waduh, pendukung dia nih. Ayo Dani, ayo kita tunjukkan. Lagi turnamen ya, guys ya. Juara satu lu Dani. Kita lagi nonton turnamen. Ya, turnamen. Minji dulu lah. Ini karena ya, Minji zombie. Alah. Kita langsung pada mendok dan ngelag-ngelag sedikit ngelag-ngelag lagi. Dan ini ya, tiba-tiba ada 3 orang sepertinya Michela adalah salah satu dari mereka. Dan di sini ya, gua sedang mengintai Dani. Oh, rame-rame kali. Rame-rame ngedoknya. Turnamen waduh, ya sabar cumi besok nih gua mau geng war lagi, boy. Atau Dani Yolo ketik 1. Siapa? Ketik 1. Atau ketik 3 untuk si siapa tadi personalization atau yang lain lagi lah penjelajah ya. Terserah dukungan kalian siapa lah. Oh, udah disebut sama Ahmad ini. Oh Dani tercakar lagi. Dia langsung seperti biasa Mikael jago sekali dalam hal. Buset, langsung di api. Gak kena lagi dia. 5 waduh. Kena lagi. Langsung buat Bang Bari aja walau jadi spektator. Iya, gua aja jadi spektator juga, nggak cuma dia. Dani Yolo ya, kita lihat juara 1 apakah Mikael. Oh sudah kudu juga juara 1 pasti. Sudah gua juga, aduh. Kacau banget anjir, gua mau ngecek ini gara-gara nge-lag. Oh ini Mikael sama Dani tuh keren senjata pak. Wow. Si Dani kebiasaannya minta. Gantian. Ya Dani biasanya minta sama Mikael, pasti dalam satu Discord itu. Gantian. Ketik 69 buat Ritsu KZ. Woi, agak sus sekali. Kenapa ketik 69, Jumi? Terima kasih Dani meminta senjata berupa ini. Gak tau, Michela pake Ignite 7. Sepertinya ini Dani, cikal bakal Dani, dia bakal mau dapat mempertahankan. Lihatnya yang top 1 aja Bang, mau liat gameplaynya boleh. Nih ya, kita lagi main top 1. Dia muter-muter nih, gak tau mau ngapain dia. Jago banget guys, supaya gak takut. Hati-hati, jangan meremehkan dia nih. Jaga badan. Kalau kalian anggota Umbrella Corps, kalian pasti bakal dilatih sama orang ini. Dan kalian bakal menjadi seperti dia kemungkinan. Michela megang Green Dragon Sword ya. Bukan itu Ancient Breaker, bukan Ancient Breaker. Ancient Breaker di atas season itu salah. Nah, Ignite. Oh, dia loncat-loncat lagi. One, dia udah ke atas saja. Wow. Sepertinya zombie ini akan dapat dikalahkan dengan mudah dengan ini. Oh, dia kena granatnya.
tapi dia masih selamat. Mikael menggunakan ignite. Ignite, wuh, dia maju. Ayo, awas itu zombie maju. Jangan dibiarkan melayang. Ada dua stamper tuh, bisa mati enggak tuh atau dapat assist doang? Wah, Dani dan Mikael kolaborasi tuh. Aduh, tapi Dani masih belum bisa menyusul. Dia masih di tingkat 6. Oh, biar Mikael juara satu ya, Pak. Aduh, dia juara lagi. Kalian sus gak sih kira-kira kalau lihat Michela juara satu? Kayak harusnya enggak sih. Itu emang pure situ kayak gitu sih. Enggak, emang Michela pure skill sih. Bisa dia bisa lihat dari gameplay-nya tuh dia jaga badannya. Jaga badannya. Ya agak adil sih kan kelihatan cara mainnya ya kalau diperhatiin ya. Ya. Nah, kayak, Bang ini mapnya pakai skin Corona. Ya, beda nih Itali White Blue ya, beda main. Beda. Ini Itali dicampur sama Santorini. Ini kan langsung loncat nih. Ini enak banget nih. Nah, kan sudah gue bilang. Lu kan loncat kan? Sing winner, sing for the team. Di deadly shot dah tuh. Oh, itu zombie apa itu? Apa itu? Yang baru itu ya? Yaksha baru tuh. Kayak apa tuh? Kayak itu katanya kayak monster di Power Ranger anjir. Oleh season ini tuh kayak Power Ranger saat ini. Iya, Go Power Rangers tuh. Iya, sakit banget ignite-nya nampaknya. Iya, sakit tuh sampai enggak mau turun lagi. Tapi bisa hoki lagi naik ya, atas lagi loh. Ya, jaga badan ya karena di sini juara 1 itu penting ya, Pak ya. Ya penting lah. Karena juara 1 dan 2 itu yaitu Mikael Ruby dan Dani juara 5. Shiro, wah 5. Dani. Ayo Dani, kita perhatikan Dani terlebih dahulu ya. Hoki ya. Oke, Dani. Dani ternyata pakai Ignite 7 juga. Itulah kenapa Mikael selalu juara 1 ya, karena emang tempat dia ngendok itu sangat bagus banget itu. Bagus ya, enggak kayak orang pada umumnya yang di tempat itu pasti susah. Iya, karena dia timing tempatnya, milih tempatnya bagus buat ngendok. Aduh, andai gua bisa kayak gitu. Ya, Dani kecakar. Tapi Lord Ensem Berserker-nya si Mikael tuh, wah, ngeri sedap. Walaupun enggak gerak sih di Ensem Berserker-nya karena ngebug, wait. Kok ngebug? Enggak takut di ban apa? Enggak bahaya dong, rugi dong ntar ya. Ya, jaming hilang seperti biasa kalau enggak kelihatan, sangat berbahaya. Dan Mikael sini kill 20 sendiri ya, weh. Eh 21 gila. Ya, kita lihat Mikael bisa nyata apa dan naikin evolusi apa masih glock. Nah ini lihat seperti biasa pistol kesayangan Mikael yang bisa kabur-kaburan kabur itu bisa buat speedrun juga sih soalnya gue pernah pakai buat speedrun apa tuh misi yang event Nexus Space Rift tuh. Iya ini pistol enak banget ada partnya kan. Tapi sayang sekali itu season 12 gak bisa didapetin musim berikutnya. Apakah Mikael sangat sultan sekali season 12 dia. Nah gue aja juga dapat itu pistol dah gampang loh. Iya sama kan pak. Aduh oke, okay. Oh, kita dia pakai spot yang sama sepertinya. Gua mau lihat senjata utamanya Mikael. Oh, itu main banget orang pakai. Kalau gua ingat Star Chaser itu dulu sekarang tuh udah di-buff gitu. Dulu enggak gitu anjir. Ya, ini Star Chaser ini enak bahkan, banget kayaknya. Bahkan nih kalau kalian baru main Counter Strike Nexus Studio tuh, kalian kalau kelarin mission chain nanti kalian bakal dikasih senjata ini. Dan bisa kasih part. Enak banget bisa pakai apa? Iya, pakai bola api, kan. Bola api tuh. Tuh, bola apinya keluar enggak tuh. Damage-nya bisa lihat ya. Sakit anjir itu tuh. Kapan tahun Mikael pakai Star Chaser, Pak? Wih, Mikael jarang pakai Star Chaser loh. Jarang loh, ini baru kali ini loh. Bisa dia round apa? Ini enggak jarang pakai Star Chaser deh. Ini baru kali ini soalnya. Kan enggak sih? Di gua lewat 7. 7 iya ngebug anjir mutasinya dah. Kenapa nih Nexus? Iya, gua kagak kenapa. Oh, dia terus sampai terakhir. Oh, dia loncat-loncat. Langsung Mikael sendiri lah dengan ilmu bunny hop ya. Wow, Lumayan, bisa gitu aja. 7 tapi nyatanya enggak gerak kan bisa. 7 udah lumayan banget yang di mana matinya orang pada cepat-cepat. Iya, dia malah agak bertahan. Oke, dia bakal beli setup yang sama nih sepertinya. Coba, Bang. 249 ras. Senjata season 17 nih itu katanya OP tuh. Tinggal modal klik kanan udah bisa ngekill berapa kali tuh. Lihat. Paling kayak satu Ruby POV-nya Lionel Mikael. Oke, sekarang kita pindah POV dulu ke kasihan lah member-member ini juga menggunakan Starcaster ya. Atau siapa dengan nih? Pistol dual baret. Dual. Dani apa? Dulu, Dani kasihan anjir Dani ya. Gua dukung Dani nih. Ayo Dani. Ya elah Dani, ngapa jadi zombie lagi Dani? Kayak Dani emang tidak ditakdirkan untuk menang nih. Dia dari tadi jadi zombie mulu atau anjir. Kalau menggunakan Star Chaser, banyak menggunakan Star Chaser. Sini langsung dan pakai era loh, Pak. Mika juga pakai era. Iya, anjir. Oh, Mika Ra. Santai banget. Ra, kita lihat nih, hati-hati nih. Lah, gue mau coba ajarin dia. Widih. Sakit tuh. Eh, bunuh anjingnya. Naik lagi. Mau balik lagi kah? Sepertinya dia ada skin kembali. Baru nih aksanya ya. Oh, itu tuh ya tuh skinnya ungu lagi. Kayak warna geng gua anjir ungunya. Tapi ini bukan ini, Bang. Ini monster. Iya, monster tenaga. Itu. Lebih kayak monster di Power Ranger Lost Galaxy gitu yang cewek itu loh. Sini mau turun kalahkan itu aja deh. Turun apaan? Jangan turun sudah dulu. Belum selesai. Tidak barbar banget ya. Wah, ada zombie hero namanya. Wah, dia ambil loncat-loncat buat apa ya kira-kira ya? Ini panik banget sama kan di tim sini yang kita lihat karena di rush sama zombie hero. Loncat lagi. Wow. Panik terjadi nampaknya. Panik dia kayaknya. Panik hati-hati nih. Sekali. Ada yang ngoper zombie karena dia ingin loncat nampaknya. Awas, tiba-tiba kena like zombie dong pas lagi ngilang.
Oke, kita lihat yang masih selamat kira-kira kita siapa selamat ya? Selamat. Oh, Ruby. Wih, Ruby ambil loncat-loncat juga. Tapi dia masih main Star Chaser nih. Ayah tinggal masuk luar. Oh, Ruby terjatuh dan dia langsung kena sama zombie-nya. Penjelajah. Nih, tadi siapa dukung penjelajah nih? Enggak ada nih. Oh, dia pakai Wow, Warhammer. Ya, langsung gila. Juga. Kayaknya ampas nih. Orangnya Minji sayang mana? Minji. Oh, di sini pakai Ra dia. Mana Ra? Oh, pakai Ra juga kayak si itu. Mana anjir aduh. Oh, dia kabur, pakai Python Desperado nih. Kita sendiri biar CB kita main. Betul lo ya. Eh, dengan T9 lo. Agak lain itu ternyata padahal jelek lo. Wah, sayang banget. Demi emang masalah di sini mau udah 4 meter rang gitu kan. Kena lagi, kena lagi ya. Kita lihat lagi siapa ya di sini ya. Siapa Daniel lagi ya? Dani ayolah, kenapa Nexon? Kalau itu saya si Mikael, kita beda 2 POV ya. Beda 2 POV ya lah, mending beda-beda lah, jangan Mikael, sama semua nih. Mikael pakai pistol dual barret ya. Kalau kalian mau nonton ini pertandingan ini, saya sarankan menggunakan 2 HP atau 2 komputer atau 2 tab gitu. Biar ya, lebih jelas tiapnya, karena kita harus menggunakan POV yang berbeda. Ya, ini Mikael menggunakan RA, Dani menggunakan apa Pak ya? Dani sama. Dia pakai senjata yang sama. Bang. Cari player pakai cheater biar cuma. Dan ini tiba-tiba si Dani pakai spotnya Michaela nih. Wah, terinspirasi dia sepertinya tuh. Ya, namanya kan dia mau meniru nih. Meniru nih. Ayo semangat Dani. Tunggu Dani. Ah, Dani di mid mulu nih. Oh, lihat Minju, weh, Minju panen, Cuk. Woi. Eh, gila. Minju panen. Buset. Eh, Minji ikutan tuh. Tuh, Minji pada ikutan. Kakak Ade nih. Kakak Ade bisa pasti. Ini jadi jumpi kah? Oh, enggak, Dani pakai. Belum. Dani masih selamat. Oke. Gua perhatiin Minji dulu nih. Dia pakai Ra si Mikael sama Daniel. Minji mana nih Minji? Ada banyak atas season pass itu ya. Kita lihat. Ya, eh kok Michaela bukan yang ini. Ya, dia menggunakan senjata Cyclops ya guys ya. Mana nih Minji? Yang dia pakai Guardian-nya dia. Anjir Minji. Halo POV saya MKS apaan? Kena dikit. Nah, ini oh bersebelahan nih kayaknya nih si siapa nih? Dani sama ini nih, Minji nih. Minju mana sih turun-turun? Minji. Oh, Minji masih gacor tuh. Sementara Daniel juga ikutan ke sini. Ikutan kemana? Ah, ini pakai RA, pakai Electro V dia ya. Electro masih banget. RA nih, yang pakai RA nih. Ada yang pakai Star Chaser sama pemain biasa masih menggunakan Star Chaser. Siapa ya? Yang Star Chaser? Ronde 10 lagi. Tapi kan ronde ini sangat berjalan cepat ya, 10/17 ini. Iya, karena tadi ini kan pada kena zombie semua ya. Ya, guys ya. Wajar dong kalau kena pada jadi zombie itu. Di awal. Bang cari PR, oke, lihat tuh nyatanya. Ini zombie, tiba-tiba nge-lag lagi. Nge-lag lagi guys ya, Pak. Nge-lag mulu anjir. Gimana nanti gua geng war besok anjir, lebih parah nih pasti, gua jamin nih. Oh ini pada kompe semua playernya jelas Pak. Iya yeah, emang Umbrella kompe semua full. Full, ini apalagi Mikael nih. Full, ya aduh camping mulu, bosen lah kita lihat yang bergerak yo. Ini Mikael kita lihat nih. Sangat oh dia zombie, ya, bukan. Ya, dari yang lain. Kita jauh. Lihat inilah, kasihan NPC ini nih. Yashiro ini, 76, ini. Kita lihat dia sedang berkeliling dengan Electron V. Dan dia sudah mengalami Jiangshi di depannya. Sebenarnya dia akan lolos nih. Kanan ya, gitu. Dan dapat ya. Bertemu dengan anggota yang lain. Kita lihat saja. Oke, masih selamat. Ayo Jiangshi-nya awas tuh. Awas belakangmu Yashiro. Ya, dia kena lagi. Macakar, oke. Kita lihat ini ya? Yorei Techno Gaming. Oke, Techno. Pada dadar. Ya, ini. Techno Gaming skill lagi. Kasihan nih Techno Gaming kayak enggak bisa juara satu nih. Wah, sayang banget. Saya lihat player lagi nyantai lah pasti Techno Gaming ini. Nyantai anjir dia nih. Ada di sini nyantai juara satu nih. Dia nyantai, yang penting gua have fun. Lah, dan tiba-tiba Thunderbolt masuk ke arena. Aduh. Ini chill vibe deh ini. Woi, mat ada yang masuk mat. Thunderbolt baru masuk anjir, telat nih. Sepertinya tidak akan bisa kembali ke keadaan. Sultan Meda, Pak. Iya. Sultan Meda, Pak. Oke, kita perhatiin lagi. Oh, Dani masih selamat. Oh, nampaknya dia wah, hebat nih. Sudah mulai hilang. Hebat Dani gitu. Masih selamat. Di sini semua by the way. Lihat penjelajah juga lagi menggunakan elektron. Elektron ini Dani aja masih bertahan nih. Tumben nih. Sepertinya Dani mulai selamat nih. Oh, tumben, Pak. Ya tumben nih. Enggak kayak sebelum-sebelumnya. Ayolah Dani. Pakai lagi sudah mulai rotasi. Rumor apa enggak bisa apa lagi turnamen ini? Tidak bisa ada yang masuk. Hanya orang Umbrella saja. Awas Dani. Hampir kena tuh. Pakai Warhammer-nya. Yang benar. Ayo, sebentar lagi ya. Mereka dapat bertahan nih. 10, 8, 7, 7 6, 6, 5, 4, 4 3, 3, 2, 2 1, 1 0. Oke, akhirnya Dani selamat. Wah, Michaela akhirnya 32. Banyak banget, Minju aja 25. 21 ya. Kita lihat. Wah, saudara Minju killnya banyak juga tuh. Total 25 tambah 21. Michaela plus 10 nih, mohon maaf.
Enggak tahu ngebak anjir ini kayak sesuai ini dah. Oh, tampaknya menggunakan gebok baru dan ini bisa di spam pakai klik kiri loh ya. Iya. Tapi kalau mau klik kanan aja sih. Broken gua belum nyoba lebih dalam sih senjata itu sih. Klik kiri lu spam klik kiri enak banget. Lalu klik kiri lu kicet. Klik kiri. Klik kanan tuh bisa ditahan tuh. Tapi sayang banget ini senjata. Tapi klik kirinya Bang karena ada ngincer. Lah, gua malah lebih suka klik kanan ya, lebih gede aja damage-nya. Ya, Michaela menjadi zombie. Dia tidak bisa menggunakan senjata itu. Oke, kita lihat yang lain dulu. Kita lihat Mika jadi zombie. Iya, zombie ya anjir. Menggunakan gaya ini ya. Berarti tarian udah level 30 semua ini ya. Oke, dia cuma pakai ini. Pakai gunslinger. Oh, Ruby menggunakan foto pacar. Senjata andalan gua. Ini tidak main-main dipakai, sayang sekali mungkin pemain biasa nge-lag ya. Ya nge-lag nih. Wah, ada skill 5 atau skill 10. Minju bersaudara menggunakan photon launcher. Lihat itu. Kita lihat. Wow, awas. Ini menggunakan NS. Oh, seperti ia ingin meniru teknik gua sendiri. Teknik gua foton. Oh, apakah di sini sengit sekali? Ya sengit. Awas, Ruby. Lumayan ini bisa naik, tidak jadi naik. Kenapa kah? Iten mah, terbokong nampaknya. Wah, awas. Kiri kanan, Ruby hati-hati. Wah, Ruby low nih. Mati nih. Apa juga fragile lah. Ruby hati-hati ya, mati dong. Tinggal di sini ada Minju Ruby, Minju Bayan ini darah sekarang 14%. Karat nih, 12% sekarang. Sekarang banget darah 12% sekarang. 12. Makin mengecil. Star, 10. Hati-hati. Aduh, panik dingin. Kayaknya enggak bisa. Kena cakar. Cepet banget anjir. Minju bersaudara tidak bisa bertahan anjir. Lebih lama lagi. Waduh, poinnya Mikael jauh sendiri tuh, mohon maaf. Walah, jauh sendiri. Iya. Jauh sendiri poinnya, Pak. Buset, ini fix juara satu ini. Lah, Ruby runner up lagi dong. Kita vote Mikael bisa enggak sih? Jangan anjir, curang amat, gak adil anjir, gak gitu dong. Don't be like that. Kita gak lihat gitu. Si Thunderbolt masuk ya. Main pake Devastator aja dia tuh. Lihat tuh. Siapa Mikael? Iya, Devastator sama Blue Storm lagi. Lihat tuh, Mat. Ada Yurina, si Yurina nih kita lihat. Yurina. Oke, dan Hellhound juga. Waduh, dataran Mace. Mikael, coba kita cek. Mikael jadi hero guys, pakai Devastator menggunakan mace, kita lihat. Kelihatannya enggak ya itu. Pakai Hellhound juga dia. Blue Storm aja deh. Blue Storm dataran Mace. Jadi gampang easy kill tuh. Jadi dia enggak bakal terkalahkan nih. Dia buang-buang Hellhound-nya ya, padahal bukan pakai taruh. Nah, kita lihat Dani lagi. Dani sedang berada di City Spawn dan dia masih setia dengan M249 Ra-nya. Kalau kalian tahu Mikael kalau udah jadi hero biasanya dia selamat sendiri ya kan, enggak kena mati. Ya, beda sama gua mah malah full epic aja karena menikmati gua. Menikmati apa yang sangat bagus tuh, walaupun gua enggak bisa beli. Ini Mikael nampaknya rotasinya lagi main aman, dicuekin nampaknya tempernya. Ini Dani nge-rush nih saking maunya juara satu nih. Halo Pali. Wah, Dani nyaro lah, Dani. Naik ke atas, muter-muter Mikael. Ada zombie belakang lu Mikael. Hati-hati Dani. Oke, makasih. Ada Thunderbolt di depan. Ya. Waduh, udah ngantuk aja gua nih. Komentator jangan ngantuk, minum dulu. Harus tahan nih, kita Thunderbolt nih. Mikael enggak jadi naik, nampaknya enggak bisa. Enggak boleh, oke. Kita fokus ke yang lain dulu. Kita lihat Techno Gaming lagi. Wah, Techno Gaming pakai Hyper Gamebook. Woi, langsung mental aja tuh. Emang dia pakai Hyper Gamebook tadi, Pak. Iya tuh. Techno dari tadi. Dia cuma mental-mentalin pasti zombie. Mikael bom. Oh enggak, tuh ini kayaknya kurang dah ini. Kalau cuma mantul-mantulin pakai ini aja dah. Karena aduh kayak apa yang gitu. Dulu, kurang anjir. Dani Loyo. Dani Yoloy, bukan Loyo. Dani gua tonton malah kecakar. Oke, Yurina. CJE. Yurina. Oke, masih setia dengan M249-nya mengikuti jejak yang lain. Ya, CJE ini nyantai di backup sama Poton, jadi dia bisa pakai mace dengan tenang tanpa. Poton andalan gua tuh. Sama Cumi. Penjelajah. Wih, penjelajah boleh sakit dikasih ke 18. Wah, sepertinya dia sultan. Kita lihat ada yang menggunakan senjata season pass baru. Iya tuh, laser minigun tuh. Keren anjir itu, woy. Kita lihat season pass baru ya, gitu. Iya tuh. Tapi buat orang sultan doang, gua nggak bisa aja buat grinding dulu. Sultan nih, guys, ya. Karena tuh, ada gambar kelinci. Wih, nih, apa itu? Gua kayak baru lihat ada kayak aset biru gitu. Ya, belum selesai lihat udah kecakar aja si penjelajah. Wah, semua tuh, Wah, tapi dia udah kecakar. Keren. Wah, bisa lah masih ada. Menggunakan hyper gaya masih. Yuk, ayo lo Philip, I'm hosting a tournament again. They hard me became spectator again. Sorry man, this is not a stream about myself. It's about our gang. It's an Umbrella Corps. I'm not playing actually because this is actually a tournament from the other gang and they let me again to become a spectator. Yeah, if you watch my older, and he suddenly died. Bisa lah. Ikut turnamen untuk pressing dulu.
Hero. Eranya panik nah. Panik anjir, panicking. Ayo Mikael masih mendominasi killnya 26. Masih ayo. Aduh. Gua mau ngeliat MG3 nih. Gua mau ngeliat yang juara 2 tuh ya, Minju mana? Juara 2. Juara 2 Minju ya? Minju. Wah, Minju kayak juara 2 nih gantian nih. Waktu itu juara 3 nih gantian nih. Adeknya gimana nih? Dani juara 6 Pak, masih bertahan dengan juara 6. Ah, sepertinya Dani tidak ditakdirkan menang untuk hari ini. Kata si Minju Mikael pakai cheat. Oh, pantas ya kita kayak. Ah, mungkin anjir malah tuduh-tuduh cheat anjir. He's not even cheating, man. Persona namanya jadi hero, dia punya helm kemungkinan. Oh, apa dia mana? Kelek lagi, kelek lagi amat. It's lagging again. What can we expect? Oh, Dead Eater-nya. Keren kali itu Dead Eater. Satelit main nampaknya. Aduh, kacau lagi. Wah, wah, wah. Sepertinya Minji akan menggunakan full setnya. Nampaknya enak banget mojok menggunakan Velnok. Velnok, Dead Eater. Ngedok pakai Velnok. Ini si Minji nih. Eh, indah lah. Nampaknya setelah-setelahnya masih pada setelah-setelah biasa. Kita lihat, aduh. Oh, ada yang pakai Azidaka di sini. Dia tiba lagi. Wah, ada yang menggunakan Hekta Uberan ya si Dani. Awas, awas, awas. Wuh. Untung dia bawa Tyrant base ya. Dan itu enggak diganti-ganti. Mohon maaf tuh Dani. Si Yorei Umer nih. Kayaknya. Jadi nampaknya sayang banget sama di pistol ya guys ya. Diganti-ganti. Sayang banget. Oh bisa gitu anjir. Jangan oh, sayang dong. Habisin dong. Itu Pak dari tadi. Use everything. Awas, awas. Woi. Ya ya, hati-hati Umer. Yorei Umer, be careful. Watch your step. Yorei nampaknya maju-maju barbar tidak sayang belakang dia. Nih ada yang barbar nih Yorei Umer nih. Ya kita lihat yang lain dulu. Nah, bomnya nih. Kita lihat Shiro. Oh, pakai kok bunda apa terjadi nampak apakah dia hero apa bukan? Oh hero pantas dia selamat. Belum tentu. Oh, POV-nya mantap sekali. POV ya. Meo. Oh Meo pakai fail now. Senjata andalan gua dulu. Meo nah, signature Abdul weapon. Gaming gak apa? Ah beda. Abdul Gaming beda entitas weh. Dia bukan orang Umbrella Corps. Beda. Yeah. Abdul Gaming live streaming di YouTube dia. Sama kayak gua dia. Ini ada Techno Gaming, gue mau nggak Techno. Wah, wow, lagi liat Meo Techno nih, dia pakai Velnok nih. Mau nggak penjelajah lah, penjelajah masih rotasi. Eh, dapet. Masih. Kita lihat, penjelajah namanya masih Barbar. Hati-hati nginjak Barbar. Awas, punya, awas Meo. Wah, ngapain dia? Oh, tebel banget Jumbinya coy. Awas. Wah, Umer, Umer maju lagi. Dan oh, dia ngeluarin naga loh. Umer, kasih DHK, shotkan yang gue pengen tuh. Oh, bokong nawal. Halo, halo, Tai, welcome. I'm hosting us. A leak again, but I become spectator again. Umbrella Corps again. Pada hero semua nih ya. They ran me again. Oh, pakai hero. Ada berapa hero? Dua doang sih. Kurang banyak sih itu. Nampaknya masih pada main aman nih pada. Oh, walaupun dirasa. Tidak ada lagi. Walaupun masih ada sih. Ada yang pakai gae itu. There's two places. Oh, Rusty menyong. Main maju aja. Jadi tercakar sama. Waduh, waduh. Wah, ketar-petar lagi mereka. They got flipped by that Azidahaka Dragon. Rusty Wing terus bercoba untuk masuk ya guys. Nabrak Rusty Wing ya. Masih nabrak. Semangat untuk zombinya. Kasihan anjir Rusty Wingnya gak dikasih karena kesempatan aja gak boleh nafas aja. Gak ada ngeliat matanya. Aduh untung di backup. Awas, itu. Awas, nah, awas, awas, awas. Hati-hati. Walawe. Eh ngapain si Umer nge-spawn di situ? Oh udah pake HKT melenya, boleh-boleh juga. Awas, Umer. Ini main amannya di sini ya? Umer barbar nih, apakah Umer bisa ngebalap? Katanya tidak tahu. Jangan ayo, ini, kira-kira bisa ngejar Dani gak ya? Pada yang pake Hector Umbra disini jaga badan. Oh, Bishayla kena Banshee! Dia bakal tercakar atau gak nih? Hati-hati, oh, 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 jempol nih, Hunter Killer nih. Sama aja. Tapi ya bola efektif Elnok sih. Udah gak ada di deko, gak ada ya. Ah, ya gak ada. Awas, oh, awas, awas. Bishayla main maju aja, dia ke dalam. M3, jaga badan sekali M3. Udah, dia langsung lempar Trinity, hitro Trinity. Kita lihat. Bishayla ke dalam, Bishayla ke dalam. 30 menit detik lagi. Ya, Bishayla tercakar. Ini counternya di bom ya. Nah, kan. Atau ini itu kalau lagi lengah ya, tuh. Biasa. Kita lihat si Meo. Pakai senjata apa si Meo? Meo enggak tahu. Meo Meo. Meo 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 oh, bukan. Satelit main keluar nampaknya. Ya, emang udah keluar sih. Maksudnya apa nih personalization ya? Minji Dani masih menggunakan pistol yang sama ya. Konsisten nih sepertinya nih si Dani nih. Nah, Dani jadi ini kalau ada top global pistol dia masuk nih. Ya nih bisa aja nih ngebalap si bisa, itu ya, tuh Bishayla tuh. Kayak sadar gitu kan mungkin top global Arbales gitu. Arbales aduh enggak boleh ada epic anjir. Easy win yang ada tar. Nah, Dani masih belum kirim bialanya ke Mikael. Belum ada kemajuan. Seperti ada nih tidak ada perkembangan ya dalam pertandingan ini. No improvement from Dani. Dan Techno di sini nampaknya main aman banget di sini. Main aman dia ya. Nggak takut ada Rusty Wing ada ini Rusty juga Wing, nih Yorei Umer juga main aman nih tuh dia bawa itu lagi itu, lagi Fury iya, lagi ini tali tali play safe Techno apa yang anda lakukan Techno apa ini ada yang menggunakan epic weapon siapa ini ITNM menggunakan Renova ia telah melanggar aturan wow ada yang melanggar ada gua melihatnya sendiri
Tolong ini. Ada melanggar judul, guys. ITN emang melanggar. Megang Red Nova dicepuin anjir. Ada melanggar peraturan, mantap juga. Kerekam tadi, kerekam tadi. Woi 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 woi. Hey, ada ingin didiskualifikasi atau tidak? Hey, ITN epic. Hey. Hey. Woi, ini kenapa woi? Woi, dilarang menggunakan epic weapon. Jadi nekat aja. Ya tuh. Nah, nih, kalau masuk kill feed udah nih. Woi. Apakah di sini ada yang curang? Hanyalah alat baginya ya, guys ya. Ah, dia melanggar aturan nih, bahaya nih. Mentang-mentang nih pegang hyper geboknya. Wah, enggak bisa lari kemana-mana lu. Udah kelengkap nih. Ini gebok hanyalah alat baginya, Bang. Ini penyamaran. Iya nih, penyamaran. Ayo lo. Gua jamin kena ya, karma nih. Biasa, merahnya luar biasa. Heeh. Coba Twin Shadow X aduh kali dah. Kangen bare es mojo mochi main tuh deh. Eh Mochi nya kemana ya? Mochi gak ada kabar anjir udah lama banget loh. Gawe dia apa katanya. Oh gawe. Ya bentar katanya mau lap lagi sih Mochi. Aduh. Tapi kita bahas luar topik ya bang. Awas awas ayo lo kena karma lu. Aduh iya namanya Itma aman ya tolong nih. Panitia kurban nih. Tolong Itma ini. Tolong ini Itma ini pake. Ini panitia kurban. Ayo nah, mampus lu kena azab lu. Ayo ayo. Oh, mau nyari aman dia, pakai devastator dia. Lihat tuh dia bikin devastator. Mungkin kepencet apa nih soalnya melee enggak dipakai-pakai. Ayo lo, ayo lo. Ah, kena juga akhirnya itulah akibat menggunakan senjata epic tuh. Oke, udah nih masih selamat. Udah nih masih selamat. Kita lihat dia nih. Mikel udah jadi zombie apa? Dia pegang Scarlet terus ya, apakah Dani dapat nge-lag lagi. Biasa nge-lag. Ayo Dani, bertahanlah Dani. Kejalah, wow, Dani masih selamat. Sementara di peringkat 1-4 udah jadi zombie. Ya, Dani gak selamat juga. Iya, gak boleh epic anjir, cuma ngelanggar tuh. Eh, tadi siapa tuh? Itma tuh. Itma. ITN nomor 11, juara 11. Ngelanggar dikit gak ngaruh. Melanggar dikit gak ngaruh anjir. Ayo, Ea panik tuh, dia bengong tuh. Enggak, gue liat lagi, ayo. Gue pantau lu. Kita cek dulu ya, kita cek. Gue lagi pantau nih, ya dia bengong. Dani Loyo lah. Dani Yolo masih menggunakan pistol yang sama. Wow. Mana? Nampaknya. Oh iya, sepertinya ini pistol kesukaannya makanya ya, tidak mau mengganti. Pistol sayang Dani Loyo ya guys ya. Anak Honda itu revolver. Ya. Oke. Michaela masih pakai Lavatin. Iya, Pak. Oh, dan ini dia masih betul. Konsisten aja dengan ranya. Masih konsisten Dani menggunakan pistol itu dan ini nih. Ya. Wow, dia mau nyoba Azida Haka. Sayang kan kalau boleh join enggak? Enggak bisa, Pak, join. Enggak boleh hanya di Facebook. Lihat lagi. Itu masih ini gak belum masih belum juga. Hey, masih belum kapok, belum kapok itu mah. Tolong Minju. Tolong ya, Minju, ada yang melanggar Minju. Nih. Minju bersaudara, tolong ditindak peraturan. Ya. Gue mau Michael pakai apa? OMA tidak Ajida HK. Nah, akhirnya dia kena kek, ayo. Itulah dilarang menggunakan epic. Waduh, ini sangat. Udah kena kek anjir orangnya. Iya, ada melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Itma telah didiskualifikasi. Oh, tiba-tiba kena apalagi aja. Kita melihat ada tragedi Bintaro. Iya, kalau waktu itu Dani itu DC. Sekarang ini gantian ya, Itma. Ya, di sini melanggar peraturan dikit. Iya, Jurina. Mungkin dia kurang briefing mungkin. Kurang kali atau lupa dia. Iya, pasti lagi briefingnya ketiduran mungkin ya. Iya. Itma, nah, kita nggak boleh pakai epic ya, dia lupa. Dilarang menggunakan epic. Ya, mungkin ada yang bercanda boleh epic tapi melanya doang. Iya. Tetap aja itu udah melanggar peraturan itu, jangan main-main. Oke, ini lagi open di perusahaan nih, Jurina nih. Saat ini masih hidup di sini ada Jurina. Oh, D-nya. Oh, ya, Jurina mah Jurina kan dia nih. Coy. Dia skin terbaru. Skinnya keren coy, tolong. Wah, gua suka anjir tuh skin sumpah, jujur enggak bohong gua. I really like that skin, man. Ada warna Jurina. But I wish I had that Ether, semoga aja gua punya anjir, gua pengen tuh dari Ether. Nah, dia pernah temen yang nampaknya, Jumpi. Wow. Enggak kasih ampun nih, enggak kasih ampun, awas. Apakah Jurina menggunakan sistem Slinger? Ini ya, keren juga di Dead Eater-nya coy. Ih, pengen anjir buat gua iri anjir sama dia dah karena dia punya Dead Eater terus Minju barbar namanya menggunakan bom ya. Oke, kita lihat yang lain dulu. Bentar. Yore Umar masih aman. Tinggal 6 orang. Ruby. Oh, Ruby pakai Minju potong. Minju panen nampaknya Minju bang PW apa enggak dengan live party. Lagi Gurney. Ayo bar. Apakah Minju jaga badan banget di dalam sini? Jaga badan. Satu masih Mikel tapi sleep. Ah, Ruby terkena cakar oleh Rusty Wing. Oke. Okay. Si Minju Yuri. Dan Mikel nih dikit, Pak. Masih enggak bisa bertahan. Oke, okay, kita memiliki tiga. Minju apa Mikel, guys? Di sini Minju atau Michaela deh. Sedikit. Ketik 1 untuk Michaela, ketik 2 untuk Minju. Betul, guys. Ketik 1 untuk dukung Mikela, ketik 2 untuk dukung Minju, guys.
atau ketik itu. Ketik itu. Ada yang dukung berat. Satu nih, dukung. Atau ada pendukung itu enggak? Pendukung ini hostnya sendiri, Ahmad Subari gak atau ada. Gua Ritsu Kada. Enggak ada. Enggak ada. Dua untuk dukung Minju katanya tuh. Beda entitas. Makanya pendukungnya di sini mengetik satu semua untuk Mikel ya, dua perempuan. Waduh. Waduh. Perempuan satu. Ini pada dukung Mikel semua nih ya. Apakah? Wah, bisa lah. Jadi kita nonton nih. Mikel ya. Ayo ya, ya, kita perhatiin. Ya. Kita nonton Mikel. Mana Michela nih? Buset, mau nyari POV aja susah benar. Sendiri. 3 1. Oke. Okay. Oh, dia kayak bakal konsisten ya. Terus nih, enggak bakal diganti nih. Ya pitch lewat di Mikel, kita lihat gameplay-nya. Oh, dia pakai hammer lagi, hammer lagi. Dan main live Fatin. Kita lihat di sini ini game meta berbahaya banget karena bahaya nih, hati-hati tuh, hati-hati awas diseruduk ntar. Kalau jangan bawa politik guys, ketika untuk pro. Eh, siapa yang bawa politik? Gua apa tadi ngomong seruduk tadi ya? Aduh, masuk desa di. No politics, don't talk about politics on live chat, jangan berbicara ya. Thank you banget kopi. Lihat kita lihat si Mikel. Wo. Dia langsat lama jump sini dan udah mati aja. Walau weh. Walau kenapa ini? Kenapa kan Mikel makin jauh? Makin jauh. Oh, spam. Nah, gitu dong. Oke. Okay. Mikel namanya ngelag atau emang dari servernya, Pak? Servernya lagi. Salahkan Nexon ini. Saya kenapa ini? Emang posisi sneaking sama Nexon malah. Nah, gua malah ya, standar ganda malah. Pas di wing. Oke, lihat lagi. Pemain biasa, lihat dia dulu atau. Apakah pada paten pakai Devas ya, Pak ya? Ya ini kayak musim ini kayaknya ada. Padahal ini kayak udah bukan eranya Devas gitu. Udah mau era Strat ya, baru nanti nih. Iya, kayak sama atau ada peraturan tak tertulis. Peraturan tak tertulis. Devasnya enggak dilarang, mending dilarang sih. Iya, kayak Devasnya boleh di spam jangan. Cuman ini mungkin ya, Pak, apa? Enggak boleh senjata yang OP kecuali hero kayaknya. Hero sama aja. Iya, gimana kayak mereka Devas semua nih. Kecuali hero-nya boleh senjata lain kayaknya. Waduh. Kayak lihat nih sih, Pak, tuh ya kan. Kan. Aduh. Ayo terkepung lo, awas dari tangganya tuh. Hati-hati. Lagi dia larang berbicara dengan politik. Don't talk about politics, that's illegal. Patuhi rules-nya. Oke, okay, woi. Anda di bed mana bahas politik di sini. Ben enggak. Ben lah. Ya, time out aja, jangan di bed, kasihan anjir. Aduh. Sebenarnya kan bisa tobat ya yang komen guys. Betul, guys. Ya walaupun pilihan Anda tetap heaven ya gitu. Ya heaven. Wah, apa ini? Ini sepertinya gua baru pertama kali melihat ada yang pakai. Ya, kena aja pantatnya. Udah mengantuk. Wah, langsung kena Devas meninggal dan ini nampaknya sudah mulai panen-panen kill. Tampaknya ngelek-ngelek kan. Ngelek lagi, wah gua mau ganti cam ini susah anjir. Ya, kecakar dari mana dia? Siapa? Shiro ya? Itu, kecakar dari mana sumpah? Aduh, Shiro kena. Buset, sakit banget itu. Wih, gua tonton malah jadi. Wah, Ruby binekan lagi nih. Ambil ya, Ruby mati. Jelas, Pak. Oke, Michela masih ada 40 detik. Megang retak knife dia, cok. Woi, hammer. Awas, kena racun. Hati-hati Michela. Dani Loyo di sini, Dani Loyo menggunakan. Awas. Kira kencang juga sih Dani ya, walaupun enggak level. Tapi Dani masih belum ada kemajuan. Dia menggunakan senjata apa ya? Hati-hati, makin memburuk. Semakin memburuk posisinya kayak lancar, guys. Woi. Hati-hati Michela. Bisa tahan gak ya? Masih ada waktu nih. Wow, dua lagi. Oh iya, dia kena juga. Mikel skill 29 beda 10 sama si Minju. Jauh sekali ya. Masih kena. Oke, udah ronde terakhir aja nih. Apakah ini adalah penentuan ya? Juara 1 ada Mikel dengan 599 poin. Lalu Ruby. Ada penjelajah. Dan Taja dan Danilo aja juara 5. Lumayan ada nih ya. Juara harapan bangsa. Juara harapan. Tapi nggak kehitung dia sih, dapet tikmanya doang lagi nih, ya, walaupun dia nggak ada chain. Ini gimana juara 1-2-3 doang ya? Iya, 1-2-3 ya. Harapan. Sepertinya, Michela memiliki persentase kemenangan yang sangat tinggi. Dan ini Dani masih betah banget menggunakan pistol ini, mohon maaf. Gimana mau Dani juara 1? Dani jadi awal. Nah, sayang sekali, Dani tidak memiliki harapan lagi. Dani dipastikan akan kalah. Pray for Dani. Michela langsung dikit aja tuh HP-nya tuh. 25%. Lihat dah tuh, Mat. 100%. Bener aja nih. Langsung seperempat ya. Wah, lagi lagi mau lapetin dia. Mau lapetin selama. Ketika lain ada Michela coba. Dengan 33% darah, ente Dani, hati-hati. Awas, ada kontak infection pelan-pelan. Oh, gatar kebalap lagi sama Ruby nih. Acara apa tuh sih? Iya, kayak turnamen Clan Umbrella. Umbrella Corpse Gang Payung. Ditunggu nanti Clan aku pergi ada turnamennya. Aku pergi mau ngadain juga, keren dong. Enggak, siapa tahu. Ini malah besok giliran geng gua anjir.
Iflik anjir lawan Fred and Friend anjir, geng war. Kalau gua geng war mikir mau ngeheal nih pakai Lafayette ya. Lafayette aduh. Iya, enggak ada motor langsung 7/5 7/5% awas kiri kanan depan belakang. Walah, lanjut main dulu Bang Mat. Boleh Bang Iman, makasih sudah membantu. Aduh, awas. Pakai itu Holy Sword ya, dia dia mati. Tinggal 2 orang lagi. Tinggal Shiro dan satu orang lagi guys. Satu lagi si Ki Ranger dan ya seperti biasa yang dukung Mikel mana suaranya guys? Ya, selamat pendukung Michelle di pasukan Mikel dan selamat yang bagi pendukung. Game telah berakhir. Itu aja. DJ ya di sini. Oke dan akhirnya juara satu jangan lupa di like ya. Michelle juara satu, lalu Ruby juara dua dan Penjelajah juara tiga. Dapat cash nih. Seneng banget. Minju juara dua, GG Minju. Lagi-lagi Michelle juara satu lagi. Ya, biasa. Emang enggak bisa diremehkan ini ya Michelle juara satu lagi nih. Power ya. Iya nih jangan. Waduh. Bahaya nih kalau sampai ini. Gue bayangin kalau nanti geng gue lawan Umbrella gimana aja kalah aja langsung biwar aja. Oke. Yap, jadi itu dia turnamen untuk hari ini. Selamat untuk Michelle. Michelle, Ruby dan siapa tadi yang terakhir dah sama orangnya. Yang penting udah menang lah. Selamat untuk para pemenang. Michelle, kalau bisa pertahankan lagi tuh. Ayo. Ke rumah gitu. Oke, dan tiba-tiba Michelle ada di sini ya. Kita wawancara bentar. Oke, gimana perasaannya untuk menang yang kedua kalinya nih? Gimana? Apa? Lemes aku. Lemes anjir. Dari pranya dong. Lemes banget. Capek aja. Capek waduh. Itu ngurus tenaga tuh. Gua itu minjur. Itu emang agak susah itu. Oh, agak susah. Mantas. Mana mana. Tapi eh beruntung loh hari ini tuh enggak ada yang itu loh. Enggak ada yang DC loh. Dani enggak DC loh, tapi ya ada yang melanggar sih. Ingat kan tadi. Dia pakai pistol gituan mulu sih. Ya apa anjir gimana mau banget kan sih. Itu yang melanggar sama tuh epic tuh Pak tadi. M siapa tadi? Dread Nova. Miren atau siapa sih namanya? Lupa gua tuh. Tadi dia melanggar tuh. Itma ya. Iya iya Itma tuh. Dia tadi bawa Dread Nova tuh. Gua briefing tidur dia. Masuk camp-nya tuh. Jadi ketahuan tuh. Kalau di kamar mas kapan-kapan. Eh jadi itu dia untuk hari ini. Oke jadi ya, terima kasih untuk Umbrella Corps sudah mengundang kami. Ya sudah mengadakan acara ini dan telah menyewa kami berdua. Jadi itu saja pertandingan pada hari ini. Gua Ritsu Kazen dan Ahmad Subari dan Abdul Samsul ya. Kita Abdul Samsul. Waduh. Oke jadi sampai jumpa ya, di turnamen berikutnya yang bakal disewa lagi entah sama geng ini lagi atau geng sebelah dah. Dan untuk besok dari channel Ritsu Kazen, gua bakal melakukan geng war lagi. Aduh, betul. Bakal tegang nih. Gua yang geng war loh, bukan jadi spektator lagi loh. Jadi ya ditunggu aja. Oke jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow TikTok Ahmad Subari dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ritsu KZ. Betul. Dan sampai jumpa di stream berikutnya. Dadah. Bye bye.